atas desa Suranenggala Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi saya sudah menjelajah desa Suranenggala alias Bedulan ya. Sekarang saya mau menjelajah desa Suranenggala Lor nih, yang ada di kecamatan Suranenggala juga, Kabupaten Cirebon. Jadi ini udah masuk desa Suranenggala Lor nih cuy. Sebelah utaranya Suranenggala Lor berbatasan dengan desa Suranenggala doang. Nah sebelah kanan nih sepertinya ada alun-alunnya nih cuy. Kantorku Suranenggala Lor. Ada alun-alunnya, lapangan bola lumayan luas ya. Masjidnya juga gaya tradisional Jawa kuno. Dan situ kayaknya tuh di sebelah selatannya ada kantor kuenya cuy. Jadi nanti saya coba ke situ ya. Sementara sih lanjut dulu nih sampai batas paling selatannya desa Suranenggala Lor. Kayak sebelah timurnya jalan nih masih ada rumah-rumah cuy, bagus-bagus ya. Pasti mahal juga sih harga tanahnya nih, pinggir jalan raya cuy. Nah di sebelah kanan nih ada Puskesmas Suranenggala warnanya hijau. Kayak situ ada gang tadi ya. Coba deh situ cuy. Nah saya coba kesini nih. Kurang tahu jalan apa atau blok apa, mungkin blok wetan ya. Desa Suranenggala Lor. Jalanan aspalnya lumayan halus mulus, cuma sayang banyak polisi tidur nih. Nah, sebelah kiri nih ada bangunan sekolah kayaknya nih. SD apa ya? Kayak gak ada pelang namanya sih. Nah, oke teman-teman, sepertinya buntu nih ya, nggak ada jalan lagi nih. Buntu cuy. Halo, halo. Oke cuy, sepertinya buntu nih. Mentok ya, nggak ada gang tembusan. Tembusnya di seberang Puskesmas Suranenggala ya. Oke, saya ke arah selatan lagi nih. Oke, sebelah situ juga masih ada rumah-rumah tuh ya. Ada papan penanda ke kanan Arjawinangun. Jadi mungkin batasnya desa Suranenggala Lor nih paling selatannya di sini cuy. Jadi berbatasan dengan desa Suranenggala Kidul di jalan raya menuju Arjawinangun nih. Rumahnya bagus-bagus nih di pinggir jalan raya ya, sebelah baratnya jalan. Nah ini dia nih Puskesmas Suranenggala, warna temboknya hijau. Nah sebelah kiri ini sepertinya kantor kuwu Suranenggala cuy. Oke nanti ke situ deh. Ada gang juga ya. Nah, nanti saya coba ke situ lah. Sementara lurus dulu nih sampai batas paling utaranya desa Suranenggala Lor.
berbatasan dengan desa Suranenggala doang sih. Nah itu dia tugu perbatasannya cuy. Jadi batas paling utaranya nih atau paling lornya di sini nih. Oke, jadi sebelah kanan desa Suranenggala doang, sebelah kiri nih desa Suranenggala lor. Jalanan aspalnya lumayan sih bagus, cuma sayang banyak polisi tidur aja nih. Oke, saya coba paling mentok ya di desa Suranenggala Lor paling baratnya. Ketemunya sama apa di sana tuh? Tadi saya sudah lewat sini sih di vlog desa Suranenggala doang ya. Temunya sawah cuy. Rumah-rumahnya sederhana-sederhana. Nah, oke, ini dia batasnya. Kanan Suranenggala, kiri Suranenggala Lor. Ada anak-anak yang lagi main bola tuh. Oke, jalanannya mulus cuy. Sayang ada polisi tidur aja nih. Ini jalan paling barat berarti ya di desa Suranenggala Lor. Wih, pasukan bodrek nih. Oke, ada pertigaan cuy. Saya coba ke kanan aja lurus ya. Waduh, udah berpisan. Oke cuy, sepertinya tembusnya di jalan raya yang menuju Panguragan juga nih. Oke, ada pertigaan, jadi ke kanan juga sana sampai ke arah desa Lemah Tambak, masih masuk desa Suranenggala Lor cuy. Jadi saya coba ke sini aja dulu nih. Warung fotokopi, ada toko minyak jinggo. Nah, jadi sebelah kanan ini masuknya Suranenggala Kidul, sebelah kiri Suranenggala Lor cuy. Ini jalan sebagai pembatas ya antara dua desa. Oke, di irigasi ini ada jalan, coba ke sini deh. Kurang tahu tembusnya kemana, tapi coba aja lah. Nah, samping kirinya ini irigasi cuy.
Oke, jalanannya lumayan hancur nih. Oke, di sini ada perempatan, cuy. Oke, ada yang lagi netel kambing ya. Ada irigasi di tengah-tengah tadi, cuy. Iya. Bengkel Shin motor. Iya. Kalau si tidurnya dur-dur pisan. Ya, dagang juga sebelah kiri musola nih. Perasaan gangnya makin menyempit, cuy. Oke, jadi ini mungkin batasnya Suranenggala dengan Suranenggala Lor ya. Oke, teman-teman, jadi balik lagi di jalan yang ini nih. Di jalan batas antara Suranenggala dengan Suranenggala Lor. Nah, ke sini nih ke kanan ada jalan lagi, cuy. Oke, lumayan ramai nih gang tengah ini ya, jalan tengah ini. Jalanan aspalnya halus, nggak terlalu halus lah, ya, tapi lumayan. Oke, ada perempatan juga, cuy. Nah, teman-teman, di sini masih banyak rumah-rumah zaman dulu nih. Bagus-bagus ya. Ini sepertinya pemukiman pertama di Suranenggala di sini nih. Rumahnya jadul-jadul, cuy. Saya pernah lewat sini sekali deh waktu itu, nggak sengaja ya. Karena jalan rayanya ditutup karena ada hajatan tuh. Jadinya lewat-lewat sini. Oke, keluarnya di jalan raya menuju Panguragan dan Arjuna Muncing. Seberang tuh udah masuk desa Suranenggala Kidul tuh, kantor KU-nya di situ ya. Nah, sekarang saya akan jelajah jalan atau gang yang melintang dari timur ke barat nih.
di desa Suranenggala Lor. Wih, kantor kuenya mantap cuy, jadul banget. Nah, di sini alun-alunnya sangat ramai nih, alun-alun desanya ya. Di samping masjidnya dia ada gang cuy. Ada KUA Suranenggala. Oke, adanya di sini ya, di Desa Suranenggala Lor. Dan di sini ada SDN 2 Suranenggala nih, ada di belakang masjid. Oke, cukup silo dari sini nih ke arah barat cuy. Kurang tahu nih jalan atau apa atau blok apa nih. Ada pemakaman di sini, cuy. Iya. Oke, keluarnya di sini nih, toko Anen. Ada musola, cuy. Ada gang tuh tadi cuy, coba deh situ ya. Bentar. Oke, keluarnya di sini, teman-teman. Nah, teman-teman keluarnya di Jalan Raya Indramayu, Kota Cirebon lagi nih. Jadi mungkin sekian saja nih penjelajahan saya di Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.